Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan informasikan tumbuhan paku sayur ataupun pakis ya, pakis sayur. Nah, pakis sayur inilah yang dijual di pasaran biasanya 2.000 per ikat. Bisa juga 5.000 3 ikat. Nah, itu. Jadi tumbuhannya itu seperti ini. Ya, tumbuhnya itu di dataran rendah. Tumbuhnya subur. Nah, biasanya kalau musim hujan itu bisa kebanjiran. Nah, tumbuhan paku sayur ini masih tergolong tumbuhan pakis ya, yang bisa dikonsumsi dijadikan sayuran kesehatan. Oke, mari kita cari sayuran ini dan kita perlihatkan apa saja manfaat dan untuk kesehatan kita. Jadi tumbuhnya ya, oke. Oke, lanjut. Tumbuhan sayuran paku ini hidup dan tumbuh subur di dataran rendah. Perkembangbiakannya melalui akar akan muncul tunas baru. Nah, jadi bentuk tumbuhannya seperti ini ya, paku sayuran atau pakis, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Paku sayuran ini bentuk daunnya ada dua jenis ya. Mungkin ada jantan dan betina lah, kira-kira begitu. Tetapi keduanya tetap bisa dikonsumsi dan aman. Dan inilah contoh daunnya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, agar bisa paham. Agar tidak salah memilih dan memetik paku sayuran ini, karena sebagian ada yang tidak bisa dikonsumsi atau beracun. Ingat ya, bentuknya seperti ini, yang aman, bermanfaat, dan berkhasiat untuk kesehatan. Dan satu lagi, tumbuhan paku sayur ini alami, bebas dari bahan kimia berbahaya. Oke, kita petik ya. Nah, yang seperti ini masih sangat muda ya. Nah, seperti ini. Gitu. Kalau untuk jual di pasaran seperti ini, ambil yang lebih tuaan. Karena apa? Kalau tuaan itu dia kalau kita ngikatnya lebih mudah ya, tidak mudah patah. Seperti ini tidak mudah patah kalau kita diikat. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri kita cukup di sini saja. Oke. Manfaat dan khasiat tumbuhan sayuran paku pakis ini adalah untuk melancarkan pencernaan seperti BAB agar lambung dan usus kita menjadi sehat. Kalau sudah usus buntu, wah itu menyakitkan ya. Apalagi kalau sampai operasi. Yang lebih parah lagi, BAB nggak bisa, nanti usus kita ditaruh di samping dekat pinggang. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu. Dengan mengkonsumsi sayuran paku pakis ini, seminggu dua kali, minimal sekali dalam seminggu. Tumbuhan sayuran paku manis ini hidupnya bergerombol atau berkelompok. Dipetik dua hari sekali juga nggak apa-apa, karena pertumbuhannya pucuknya akan cepat muncul kembali. Semakin dipetik semakin baik ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, sudah cukup ya. Oke, kita tidak jualan ya, ini hanya untuk konsumsi kita sendiri. Jadi cukup sedikit saja, terlalu banyak nanti ya habis dimakan ya. Oke, gimana Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah pada tahu ya. Oke, dukung terus ya channel ini agar maju dan berkembang, juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, salam sehat selalu, sejahtera seluruh rekan-rekan semuanya di Indonesia. Sip.